Hai sobat engineer, dimanapun kalian berada, kali ini kita berjumpa lagi dalam arislifeno.com. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengatasi relay yang berada dalam posisi out of service. Sebelumnya perlu kita ketahui apa itu out of service. Out of service adalah mode block yang diperuntukkan untuk mode maintenance pada relay reroll Argus 7SF. Jadi apabila relay ini pada posisi out of service, maka dia berada pada posisi blocking atau tidak bekerja, memproteksi ataupun merecord gangguan sama sekali. Jadi memang out of service ini diperuntukkan hanya untuk kondisi maintenance di mana seorang engineer sedang melakukan setting pada relay, dan dari setting yang dibuat tersebut diharapkan tidak mempengaruhi atau tidak membuat trip dari sistem. Makanya dibuatlah mode out of service ini untuk menghindari adanya trip atau reclosing ataupun recording gangguan yang sifatnya itu false gangguan atau bukan gangguan tapi masih dalam mode setting. Nah, bagaimana relay ini bisa masuk ke dalam mode out of service? Pada dasarnya relay ini masuk ke dalam posisi out of service umumnya dikarenakan adanya salah pencet atau salah operasi. Karena mudahnya masuk ke dalam mode out of service ini dan relay pada posisi tidak di password, maka dia akan masuk ke dalam mode out of service dengan sendirinya. Di sini saya akan memperagakan bagaimana seorang operator di dalam gardu salah mengoperasikan sehingga relay masuk ke dalam out of service. Pertama, kita tekan enter, kemudian kita tekan atas, kemudian kita tekan enter lagi. Relay saat ini sudah berada dalam posisi out of service sehingga tidak mungkin lagi kita bisa merubahnya di sini, relay mode service. Jadi seluruh fungsinya menjadi out of service dan kita tidak bisa melakukan apa-apa di mode control. Kemudian bagaimana cara untuk mengatasi ini agar kembali ke semula? Untuk mengembalikan relay ini ke dalam posisi service atau melepas out of service-nya agar bekerja kembali pada posisi normal dan bisa memproteksi terhadap gangguan, pertama kita tekan bawah, masuk ke setting, kemudian kita tekan bawah lagi, masuk sistem config, kemudian untuk memasuki sistem config kita tekan kanan, ikuti instruksi tekan kanan, kemudian kita scroll ke bawah sebanyak 13 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, di sini operating mode relay ini berada dalam posisi out of service. Kita tekan enter, kita tekan atas atau ke bawah, dan kita pilih local or remote. Kita tekan enter lagi dan relay ini sudah berada pada posisi normal, bekerja, memproteksi seperti biasa. Sudah tidak dalam mode blocking atau out of service. Cukup mudah bukan? Jadi apabila teman-teman di lapangan menemui relay seperti ini, ada blinking out of service di displaynya, langsung saja lakukan instruksi tadi, tekan bawah, masuk ke setting, bawah lagi, kanan, bawah 13 kali, dan rubah ke posisi local or remote. Jadi selalu pastikan relay berada pada posisi operating mode local or remote. Apabila relay dalam posisi ini, relay bekerja sempurna memproteksi. Apabila dia dalam posisi out of service, maka dia dalam posisi blocking atau tidak bekerja sama sekali. Apabila sudah masuk ke operating mode local or remote, maka relay sudah berfungsi seperti sedia kala. Kemudian bagaimana tips untuk menghindari salah pencet ini? Tipsnya cukup mudah, kita cukup berikan dia password operation sehingga tidak ada lagi salah pencet dari operator ataupun siapapun yang berada di dalam gardu. Jadi relay ini memiliki dua jenis password. Yang pertama control password, yang kedua adalah setting password. Control password ini adalah operation password sehingga setiap orang mengeklik fungsi control yang ada di relay ini tidak bisa, termasuk fungsi merubah ke out of service tidak bisa karena dia terhalang oleh password. Sedangkan untuk setting masih bisa karena dia berada dalam setting password. Jadi ada dua jenis password yang bisa kita setting. Untuk menghindari relay masuk ke dalam posisi out of service, maka kita harus setting control password. Cara untuk memasukkan control password adalah sebagai berikut. Kita tekan ke bawah, masuk ke setting mode, kemudian kita tekan bawah lagi, kemudian kita masuk ke kanan, kemudian bawah sampai teman-teman menemukan setting password. Ini adalah untuk setting. Kemudian control password ini adalah kunci utama kita memblokir relay untuk masuk ke dalam mode out of service accidentally, secara tidak sengaja. Ini kita tekan enter, kemudian kita ketik
password yang kita kehendaki. Jadi kita bisa men-scroll untuk memilih hurufnya. Misalkan kita pilih passwordnya adalah 1 kanan. Kemudian kanan lagi. Enter dan selesai. Sekarang relay kita sudah terpassword. Apabila kita masuk ke dalam mode kontrol dan mencoba merubahnya ke dalam auto service, sudah tidak bisa. Demikian tutorial video ini. Semoga tutorial video ini dapat membantu teman-teman mengatasi relay yang out of service di lapangan. Dan kita akan jumpa lagi pada tutorial video berikutnya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini agar mendapatkan video-video tutorial berikutnya yang tentunya akan berguna buat teman-teman di lapangan. Saya akhiri tutorial ini. Wassalam dan sampai jumpa.